hari ini saya berusaha bermain sebaik-baiknya, mengurangi kesalahan. Terus ya bikin no double boogie. Kalau saya simpel aja sih, buat hari ini enggak ada double sama buat birdie sebanyak-banyaknya. Itu aja. Cuaca saya cukup panas tapi cukup berangin tapi enggak gitu mengaruhi permainan. Buat hari ini 3 hole terakhir udah mulai panas ya. Jadi enggak begitu berpengaruh. Anginnya dari pagi enggak begitu kencang juga sih. Ya, besok game plan-nya tetap sama, mungkin yang harus diingat mainnya santai aja, jangan pressure. Game plan buat besok sama aja sih sebenarnya, cuman ditambahin tenangnya aja, terus kejar banyak lagi undernya itu. Kalau saya sendiri hari ini saya ada flu, jadi pas main agak lemes gitu. Cuma ya semoga besok udah sembuh lah. Halo, saya hari ini kendalanya cuma di iron sama putting, ironnya gearnya sedikit sama ngepatnya lagi nggak ada yang masuk. Kalau saya hari ini kurang bagus di putting karena banyak leap out. Kalau saya untuk hari kedua pokoknya bertahan dengan skor aku hari ini lah. Pokoknya tetap bertahan, main semaksimal mungkin. Kalau saya sih cuma main sesuai game plan aja ya. Maksa nggak maksa juga, nggak target apapun ya. Yang penting cuma main sebisa mungkin lah. Saya harapkan besok saya main lebih bagus. Dan ya patinya lebih masuk-masuk lagi, dan saya harap saya main di dengan gameplaynya saya main bagus. Untuk saat ini Banda Aceh memang baru mulai berkembang mengenai pembinaan juniornya. Kebetulan saya sendiri pemilik Driving Golf Kutaraja, baru dibuka dua minggu belakang, dan kebetulan sudah ada 4 pembinaan anak-anak kecil di umur 10 tahun. Jadi ke depan saya harap memang Aceh muncullah pembinaan-pembinaan bibit-bibit baru untuk masa depan golfer Aceh. We'll be right back.